Jajaran Polres Metro Jakarta Barat bersama tiga pilar terus melakukan patroli dialogis untuk antisipasi terhadap COVID-19 di wilayah hukum Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Audi S. Latuheru, di titik-titik keramaian. Kapolres mengatakan pihaknya akan terus mengajak warga agar taat terhadap kebijakan pemerintah dengan mengedepankan tindakan persuasif humanis. Masyarakat selalu diberi himbauan untuk selalu menggunakan masker dan tidak berkumpul atau berkerumun, serta mematuhi peraturan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata.